kan, kasian. Aduh, obat nyamuk Wulan. Iya, Wulan jadi obat nyamuk. Iya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lesti dan Bilar sudah ada di studio Indosiar. Mereka melakukan gladi resik. Dan tak ayal, yang membuat kita selalu baper adalah kemesraan mereka berdua saat melakukan GR. Selalu menyempatkan diri untuk bermesraan. Nih lihat betapa mesranya Bang Bi dengan Dedi Lesti ini. Sambil mendengarkan pengarahan dari sutradara, mereka sebentar lagi, artinya nanti malam, akan mementaskan pentas Kawal Sampai Halal, yakni mengawal Lesti dan Rizky Billar hingga halal. Tak hanya di dunia drama musikal, tetapi dunia nyata, memang senyatanya mereka harus dikawal hingga halal, menjalin hubungan yang tambah harmonis, romantis, dan cute banget guys. Lihatlah betapa pakaian mereka juga couple di hari ini, sama-sama putih. Kemarin juga couple guys. Wow, memang pakaiannya sungguh membahasakan isyarat cinta di antara mereka berdua. Ya, so sweet banget. Asoy gemoy 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 tentunya. Inilah kabar keuangan dan kebabran mereka saat gladi resik persiapan pentas Kawal Sampai Halal, drama musikal yang akan tayang nanti malam pada jam 20 waktu Indonesia Barat. Tentu hanya di Indosiar. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan kabar terbaru dan kebabran mereka berdua, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita, dan juga nanti pada jam 20 stay tune di Indosiar. Karena tentu saja seperti tadi malam, kebaperan dan keuangan super duper akan kalian dapatkan. Dan kalau di hari ini sebelum mereka tayang dan setelah mereka tayang, kalian akan mendapatkan serpihan pernak-pernik yang tak ada di pentas, hanya di channel kita ini. Jadi jangan ragu lagi untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya, tentu agar keuangan dan kebaperan tentang kabar-kabar terbaru tentang mereka berdua selalu cepat dan tepat kalian dapatkan pada saat kalian membutuhkan multivitamin dari kita semua untuk semua. Jadi itulah kabar-kabar terbaru hari ini. Marilah kita selalu mendoakan mereka berdua selalu dirahmati oleh Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa bahwa Kawal Sampai Halal ini memang akan membawa kita traveling pikiran dan kadang-kadang emosi, seperti semalam ketika hari hadir dan memecah di antara hubungan percintaan mereka berdua. Jangan lupa nyalakan loncengnya, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Ya, semoga mereka selalu berjodoh. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.